I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes... Kabar gembira bagi Boboto. Persib Bandung Santer dikabarkan semakin kuat dalam perburuan. Tanda tangan Kapten Persebaya Surabaya, Alwi Selamat. Satu sebab ini bisa jadi faktor pendukungnya. Alwi Selamat kembali dikaitkan bakal bergabung dengan Persib Bandung di bursa transfer pertengahan musim Liga 1 2022-2023. Sejatinya, Persib Bandung sudah pernah mencoba menggait Alwi Selamat pada bursa transfer awal musim Liga 1 2022. Namun, pemain berusia 24 tahun tersebut memilih untuk bertahan selama satu musim, tepatnya hingga akhir musim Liga 1 2022 per Maret 2023. Kabar terkait bakal bergabungnya Alwi Selamat ke Persib Bandung kembali dimunculkan oleh akun Seputar Sepak Bola. Peluang Persib Bandung mendatangkan Alwi Selamat terhitung sangat terbuka. Selain kontraknya yang hanya menyisakan tak kurang dari 3 bulan, ada faktor kuat yang bisa menyebabkan Alwi Selamat berpotensi merapat ke Persib Bandung. Faktor tersebut yaitu 3 mantan rekan Alwi Selamat di Persebaya Surabaya bisa jadi sebab Kapten Bajul Ijo tersebut merapat ke Persib. 3 pemain Persib Bandung yang sebelumnya pernah bermain bersama Alwi Selamat di Persebaya diantaranya adalah David Da Silva, Rahmat Irianto, dan juga Ricky Kambuaya. David Da Silva pernah bermain bersama Alwi Selamat pada tahun 2018 hingga 2021. Sementara Ricky Kambuaya pernah bermain bersama Alwi Selamat pada tahun 2020 hingga 2022. Sedangkan Rahmat Irianto tercatat pernah bermain bersama Alwi Selamat selama 6 musim di Persebaya Surabaya.